Berikut hasil 16 besar Yonex All England hari ketiga, Kamis 16 Maret 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Yonex All England hari ketiga babak 16 besar, Kamis 16 Maret 2023. Sektor ganda putri, ranking 5 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menang 2 game langsung atas ranking 24 dunia asal Thailand, Supisara Poi Sampran dan Putita Supajirakul dengan skor 21-16 dan 21-19. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor ganda putra, ranking 12 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana akan menghadapi ranking 8 dunia asal Malaysia, Ong Yosin dan Tio Ei. Head-to-head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 15 dunia, Rehan Novalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi ranking 5 dunia asal Prancis, Tom Gikwell dan Delphine Delru. Head-to-head pertemuan 3-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 14 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 32 dunia asal Thailand, Pitayapon Chaiwan. Head-to-head pertemuan 4-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra, ranking 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 26 dunia asal Cina Taipei, Li Jihui dan Yang Posuan. Head-to-head pertemuan 2-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Jadwal sektor ganda putra lainnya, ranking 11 dunia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 28 dunia asal Denmark, JP Bay dan Lasse Molhede. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 3 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 9 dunia asal India, HS Pranoy. Head-to-head pertemuan 1-2 untuk keunggulan wakil India. Jadwal sektor tunggal putra lainnya, ranking 17 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi ranking 27 dunia asal Cina, Weng Hongyang. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 43 dunia, Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti akan menghadapi ranking 4 dunia asal Thailand, Dek Capol Pavaranukroh dan Sapsire Teret Tanachai. Head-to-head pertemuan 4-7 untuk keunggulan wakil Thailand. Jadwal sektor ganda campuran lainnya, ranking 30 dunia, Zaharia Josiano Sumanti dan Hediana Julie Marbella akan menghadapi ranking 13 dunia asal Belanda, Robin Tabeling dan Selena Pick. Head-to-head pertemuan 0-1 untuk keunggulan wakil Belanda. Jadwal sektor ganda putra, ranking 3 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 36 dunia asal Prancis, Lucas Corpe dan Ronan Labar. Head-to-head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Yonex All England tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.